Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PBNT maupun bagi Anda para masyarakat, ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Juli di tahun 2024. Banjir bantuan sosial benar-benar akan dimulai dicairkan kembali pada bulan Juli tahun 2024. Bagi Anda KPM PKH dan PBNT di berbagai daerah di Indonesia, ini harus mengetahuinya. Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja pada bulan Juli tahun 2024. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Juli tahun 2024 ini adalah bulan di mana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah ini akan kembali dicairkan kembali di berbagai daerah. Bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali. Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh lagi. Kemudian kabar penting yang sudah ditunggu-tunggu terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Juli tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1, 5, 12, 17, 23 dan di tanggal 31 Juli tahun 2024. Ada apa di tanggal-tanggal tersebut? Siap-siap, kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama yang harus diketahui bagi Anda KPM PKH dan PBNT terkait tanggal penting pada tanggal 1 Juli sampai di tanggal 5 Juli tahun 2020. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 1 sampai 5, ini kita sudah memasuki bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun bulan pencairan bantuan PBNT tahap kelima untuk alokasi bulan Juli dan Agustus, di mana PBNT tahap kelima akan cair double 2 bulan sekaligus senilai Rp400.000. Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap keempat itu diprediksi akan dicairkan pada bulan Juli atau di tanggal atau di bulan Agustus tahun 2024. Pencairan PKH tahap keempat itu masih dicairkan setiap 2 bulan sekali, khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih. Ini siap-siap, pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PBNT tahap kelima benar-benar akan segera disalurkan. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Ini merupakan hari peringatan pada tanggal 12 Juli. Ini adalah hari Koperasi Indonesia. Setiap tanggal 12 Juli, masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Koperasi Indonesia. Tujuan peringatan ini guna meningkatkan, mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi sebagai jalan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 17 Juli
Ini adalah hari peringatan kembali di tanggal 15 Juli memperingati Hari Keadilan Internasional. Tujuan dari peringatan Hari Keadilan Internasional untuk mempersatukan semua orang yang ingin mendukung keadilan, mempromosikan hak-hak korban, serta membantu mencegah kejahatan yang mengancam kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Kemudian informasi selanjutnya, tanggal penting di tanggal 23 Juli. Ini adalah hari peringatan kembali merupakan Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan kesempatan untuk mengapresiasi perjuangan dan hak anak Indonesia. Anak Indonesia ini adalah aset berharga bangsa, dan melalui perayaan ini masyarakat mengakui pentingnya melindungi, mendidik, dan menghargai mereka. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 31 Juli ini adalah hari yang sangat bahagia, ceria-ria bagi subscriber penonton setia Gania Vlog, di mana pada tanggal 31 Juli mendatang ini adalah hari bagi hadiah uang giveaway dari channel Gania Vlog, di mana pengumuman giveaway uang bulanan dari channel Gania Vlog ini akan diumumkan pada tanggal 31 Juli tahun 2024. Semoga bagi yang belum beruntung bisa menang mendapatkan hadiah uang yang sudah saya siapkan, dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Juli mendatang. Dan itulah tanggal-tanggal penting pada bulan Juli tahun 2024. Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.